Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan. Kembali saya membuat sebuah audio video di channel YouTube ini Cahaya Kehidupan. Perkenalkan, nama saya Firman Pratama. Saya menulis banyak buku, ada 10 keajaiban pikiran, ada Alfa Telepati, ada kitab satu-satu sugesti dan kitab kunci penarik rezeki. Kemudian ada buku instan hipnosis. Semua buku tentang bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Saya juga membuat sebuah formula, sebuah metode yang saya sebut sebagai Alpha Man Control atau dikenal sebagai AMC. Sebuah rumusan untuk bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Hari ini saya baru selesai memberikan kelas Platinum AMC. Seseorang masih muda gitu ya, dari Cilegon. Dia sudah banyak belajar tentang pengembangan diri karena dia merasa bahwa hidupnya itu harus terus belajar. Kemudian dia merasa bahwa dia takut menghadapi kehidupan. Mungkin ini juga permasalahan Anda gitu ya. Takut menghadapi kehidupan. Saya kasih judul, bagaimana mengatasi ketakutan dalam menjalani hidup. Saya buat sebuah analogi gitu ya. Ketika Anda masuk ke sebuah hutan, Anda masuk sendirian, Anda nggak tahu kemana tujuan Anda, Anda nggak tahu di situ ada apa, Anda tidak tahu bagaimana medan hutan tersebut, awalnya tentu Anda merasa takut. Anda merasa, saya nanti kalau saya tidak makan gimana? Kalau saya kenapa-kenapa gimana? Sebaliknya, ada orang lain yang dia seorang penjaga hutan atau ranger istilahnya, yang dia pekerjaannya memang penjaga hutan atau polisi hutan, dia sudah tahu medan, dia sudah tahu bagaimana situasi di hutan tersebut. Dia tahu bahwa hutannya aman-aman saja, dia tahu jalannya di hutan itu. Dia tahu kemana harus melangkah. Si polisi hutan ini tentu tidak akan takut ketika berjalan di hutan tersebut sendirian. Bukan sebuah masalah buat dia. Kenapa? Karena dia sudah tahu medan. Dia sudah tahu bagaimana hutan tersebut. Ini juga sama dalam hidup. Kenapa muncul was-was dalam hidup? Kenapa muncul ketakutan dalam hidup? Kenapa sebagian orang khawatir dengan masa depannya? Ini juga nampak dari orang takut menikah gitu ya. Karena nanti kalau saya menikah anak saya gimana? Nanti kalau saya menikah saya apakah bisa ngasih makan anak saya atau tidak? Rumah saya sudah punya atau belum? Rumah tambah mahal. Ketakutan-ketakutan itu dimiliki oleh sebagian besar manusia. Kenapa takut? Karena tidak tahu bagaimana hidup itu. Bagaimana aturan-aturan Tuhan dalam kehidupan. Dan tidak punya tujuan di hidupnya. Tidak punya pengetahuan untuk bagaimana menjalani hidup. Wajar takut. Dulu saya pernah ada di fase itu. Saya mikir gitu ya, nanti kalau saya dewasa, saya mau tinggal di mana? Nanti saya kalau mau dewasa, bisa hidup enak atau tidak? Dulu saya pernah punya ketakutan seperti itu. Ketika saya mulai gitu ya, mengenali diri saya, mengenali bahwa semua dari pikiran saya dan saya tersadarkan itu, saya merasa bahwa hidup ini indah ternyata. Hidup ini penuh kenikmatan ternyata. Hidup ini ajaib. Allahnya selalu memberikan apa yang kita mau. Allahnya selalu menuruti apa yang kita inginkan. Indah hidup ini. Luar biasa hidup ini. Dan saya mengalami itu. Ini sama saja dengan orang yang awam masuk hutan dengan
polisi hutan tadi. Itulah kenapa setiap manusia harus mengenali aturan Tuhan dalam hidup itu seperti apa. Ada hukum-hukum Allah yang bekerja di hidup ini. Ada sunatullah yang Allah sudah buat untuk kita sebagai manusia. Mengenali, saya ini disuruh apa sama Tuhan? Allah nyuruh apa ke saya? Saya dikasih bekal apa sama Tuhan? Saya dikasih kemampuan apa sama Tuhan? Mustahil Tuhan ngasih Anda tubuh, menyuruh Anda ke bumi ini tanpa ada fasilitas, tanpa ada bekal. Mustahil. Itu sudah ada di diri kita. Itulah pentingnya kita mengenali diri, mengenali semua aturan-aturan Tuhan. Supaya apa? Jalannya enak, menentukan hidupnya gampang. Apapun yang terjadi, kita bisa request. Kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita mau. Indahnya hidup, nikmatnya hidup ketika orang itu mau menggunakan pikirannya dengan benar. Sekali lagi, pikirannya. Tidak butuh batu-batu. Tidak butuh benda-benda lain. Tidak butuh namanya azimat atau apapun juga. Allah sudah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi. Tidak bawa apa-apa, hanya tubuhnya sendiri. Artinya apa? Allah sudah membekali Adam sama Hawa dengan kesempurnaan. Sudah membekali Adam sama Hawa dengan fitur-fitur yang mumpuni. Dan itu juga berlaku kepada semua manusia. Inilah pentingnya kita merenung, kita berpikir. Dan itu yang saya sampaikan di kelas Patinum 3 hari ini. Dan Mas itu tadi harinya bilang ke saya berani sekarang. Saya siap menjalani hidup. Saya tahu saya mau apa. Saya tahu hidup saya harus gimana. Saya siap apapun yang terjadi, saya siap. Dan saya tahu yang terjadi pasti yang menyenangkan. Ini memang yang saya inginkan. Agar apa? Agar setiap manusia tahu medan hidupnya. Tahu bagaimana bersikap. Tahu bagaimana membuat impiannya dan tujuan hidupnya jelas. Sehingga apa? Hidup yang penuh kenikmatan, hidup yang penuh dengan kebahagiaan, hidup yang penuh dengan keajaiban, itu hak semua manusia. Dan semua manusia pasti diizinkan sama Tuhan untuk menikmati itu. Tinggal Anda, apakah mau untuk mengikuti aturan-aturannya? Apakah Anda mau menjalankan semua hukum-hukumnya? Ataukah Anda hanya berdiam diri? Anda hanya mengeluh, Anda hanya ngomel-ngomel, Anda hanya protes sama Tuhan. Ingat, Allah berfirman bahwa aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah sendiri nasibnya. Renungkan ini dan sadari. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya, kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga, kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.